Sairon Milano, Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Selamat datang pada putra-putri terbaik di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Dari namanya saja itu adalah Ilmu dan Teknologi Kebumian, maka di fakultas ini diajarkan semua yang berkaitan dengan kebumian, terutama yang ada di Indonesia ini, mulai dari hasil buminya yang cukup kaya kita dengan minyak dan gas bumi, kemudian ada bencana geologi juga dipelajari di sini, dan juga rupa bumi yang dipelajari di geodesi dan geomatika. Dan juga Indonesia adalah negara keempat yang memiliki pesisir terpanjang di dunia, dan itu diajarkan di oseanografi, dan juga ilmu tentang iklim yang dipelajari di meteorologi. Jadi silakan kalau adik-adik dari SMA akan masuk ke FITB, maka yang siap untuk mempelajari teknik tentang kebumian, silakan selamat datang di FITB. Sendiri, kebanyakan lulusan kami itu ada yang menjadi peneliti, di mana dia melanjutkan studi S2, S3-nya itu seperti di Jepang, di Jerman, di Prancis. Kemudian kebanyakan juga menjadi konsultan. Di sini konsultan cuaca itu pekerjaannya seperti memberikan analisis cuaca tentang bagaimana suatu keadaan itu harusnya dilakukan. Umumnya mereka bekerja di perusahaan seperti pertambangan, perminyakan, dan pertanian. Ada juga lulusan-lulusan dari kami itu yang menjadi kepala departemen di BPPT dan kepala departemen di BMK. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang prospek lulusan oceanografi. Untuk lulusan para oceanografi biasanya terkonsentrasi menjadi 3 bidang, yaitu adalah seorang peneliti, menjadi seorang surveyor di lapangan, atau bahkan menjadi seorang analis di suatu perusahaan-perusahaan. Dan di sini untuk peneliti sendiri biasanya untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di berbagai universitas dalam atau di luar negeri, seperti Tokyo Institute of Technology, di Hamburg University, atau bahkan bisa sampai Massachusetts Institute of Technology. Dan untuk field surveyor, itu bagi orang-orang yang suka kerja di lapangan, tapi khususnya di laut. Contohnya di perusahaan seperti Schlumberger, di perusahaan Fugro, atau perusahaan seperti Pagio. Dan yang ketiga adalah sebagai seorang analis lingkungan. Biasanya dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan industri migas atau pertambangan. Di sini seperti Freeport, Newmont, atau juga bahkan perusahaan minyak seperti Pertamina, Total, atau bahkan British Petroleum. Dari sebelum perencanaan, untuk merencanakan, pemantauan, sampai evaluasi, gitu kira-kira. Jadi kita bisa bekerja di manapun, BUMN, minyak, apalagi perusahaan-perusahaan yang butuh survei atau peta, offshore, ya pegawai negeri juga bisa lah, BPN atau BIG gitu. Biasanya lulusan-lulusan geologi ini masuknya ke industri, apakah itu industri perminyakan, industri pertambangan, ataupun industri panas bumi. Tapi tidak sedikit juga lulusannya menjadi dosen, ataupun konsultan, ataupun orang-orang yang bisa keluar dari jalur sendiri.